Oke, kali ini kita kedatangan power bank. Mari unboxing. Ini adalah power bank dari robot. Tipenya RT30. Ini kapasitasnya 30.000. Ini ya. 30.000. Lumayan berat ya. Oke, kita buka dulu. Dia. Kita lihat isi di dalamnya. Ada power bank. Ada kartu garansi. Kemudian ada user manual ya. Kemudian kita dapat kabel data kayaknya ini. Kita dapat kabel data. Tipenya tipe C ya. Oke, kita coba buka ya. Ini dia. Warnanya warna putih. Ini lumayan berat ya. Lumayan berat dan lumayan besar juga. Ini enak sih kalau buat traveling. Soalnya kapasitasnya gede, 30.000 mAh. Oke, jadi di depan ini ada kayak layar hitam ya. Jadi ini fungsinya buat seberapa besar indikator baterainya. Kemudian di sini ada bintik. Ini enak sih buat digenggam jadi nggak licin. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini ada spesifikasi singkat ya. Ini ada model RT30. Untuk kapasitasnya 30.000 mAh. Dia ada 3 ya, 4. Jadi ada 4 port. Yang pertama ini untuk output, yang kedua juga untuk output. Ini bisa input, bisa output. Nah, ini untuk input. Oke, kita coba cek indikatornya ya. Ya, itu dia. 75%. Kita mau coba untuk mengisi. Oke, ini baterainya 38%. Ya. Kita coba. Oke, mengecas. Ya, ada logo lightningnya. Oke, jadi ini support quick charge 3.0 ya. Tuh. Oke, jadi ini untuk output yang pertama dia maksimal 22,5 watt. Untuk yang port yang kedua ini dia juga sama 22,5 watt. Untuk yang power delivery yang tipe C dia maksimal 18 watt. Kalau ini untuk input, untuk mengisi daya si power bank. Oke, cukup sekian. Inilah review dari power bank robot RT30.
semoga bisa menjadi referensi ya.